Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Mitra saya saat ini saya bersama dengan Ibu Nining yang berusia 62 tahun, punya masalah dengan mah, sering pegel-pegel badannya dan juga kram ya Bu ya. Nah Ibu bisa ceritain nggak penyakit Ibu ini sebenarnya apa aja nih Bu? Sakit punggung, sakit kaki, darah tinggi, kesemutan, kram dan kejang gitu. Enggak bisa dilipat ini kaki dulunya gitu. Sekarang alhamdulillah sudah minum Soman itu. Udah berapa lama Bu sakitnya ini Bu? Kira-kira berapa ya? Udah lama pokoknya. Belasan tahun, Bu. Sudah berobat kemana saja, Bu, sebelum berobat ke Soman? Ke dokter, di terapi juga, gitu. Ada hasil yang dirasakan pada saat itu? Ya, kadang-kadang ada. Kalau habis minum, kalau udah habis obat, suka kambuh lagi, gitu, iya. Nah, semenjak Ibu menggunakan Soman, waktu itu coba berapa tetes, Bu, Somannya? 5 tetes, tapi belum terasa apa-apa. Setelah itu saya tambah jadi 10 tetes, alhamdulillah sampai sekarang gitu ada terasa gitu. Di botol keberapa Ibu merasakan khasiat dari Soman? Udah 2 botol. Oh, 2 botol. Iya. Jadi sudah mencoba 2 botol, cobanya 10 tetes 3 kali sehari, iya. Dan sekarang badan udah lebih fit ya, Bu ya. Kesemutan gimana? Masih kesemutan enggak sama ini linu gitu kalau jalan ke kaki gitu ya. Suka terasa linu sama kesemutan, harus diam dulu barang 5 menit gitu. Tapi sakit mah juga udah sembuh ya, Bu ya? Udah sembuh. Kramnya juga udah sembuh. Asam uratnya udah turun gitu katanya. Hanya dengan mencoba 10 tetes 3 kali sehari, asam urat, terus sakit di bagian punggung ya Bu ya. Sakit mahnya sudah membaik nih Mitra Sehat. Jadi untuk Anda, jika Anda ingin mencoba Soman, silakan berani coba, berani sembuh. Saya Nana melaporkan dari Cianjur, Provinsi Jawa Barat untuk Voice of Soman. Soman, berani coba, berani sembuh.